Mungkin ini wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Niki rumaken. Terus kalau arteni mulai walladzina kadzdzabu bi ayatin. Orang-orang yang mendustakan ayatku dari Allah, ayatku itu akan terkena azab nih. Yamassuhumul azab bima kanu napa? Yaksukun. Pendusta agama itu pasti kena azab bima kanu yaksukun akibat dianggap fasik atau melakukan apa? Kefasikan. Kula terangaken. Kula wingi mun matur bolak-balik berkali-kali kula kampanye. Ayatina dalam Quran itu adalah ayat yang paling minimalis, yang paling kasat mata. Jadi itu tidak memasukkan kados inqilabu atau Musa hayatan, tidak memasukkan petane Nabi Musa jadi napa? Ula. Inqilabul bahri bidzurbi Musa. Laut iso menyibak karena dipukul oleh tongkate Nabi Musa. Ayat-ayat yang disebut Allah di Quran itu tidak memasukkan itu semua. Bahwa itu termasuk ayat itu iya, tapi itu tidak dimasukkan. Setiap Allah ngendikan di ayatina. Karena bagi Allah sing dimaksud ayat niku kula bolak-balik matur inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar saturuse la ayatil liqaumi yaqin. Karena kula bolak-balik matur, manusa iku kalah mbek fantasine dhewe, mbek khayaline dhewe. Manusa darani asofir atau Musa. Tongkat kok diceblokno dadi ula niku ora mukjizat, Gus, ora dasar. Lha iya artine dasar ku piye? Yo hebat, itu kan mukal. Lha yo maksude mukal ku piye? Angel digawe. Nah, ketemu kan? Lah ana angel digawe ora kudu ngono, kowe ora iso gawe titik, ora iso gawe manuk, ora iso gawe bumi, gak iso gawe lah. Ora usah ngenteni pertunjukan semi koyo sulap. Koyo katene Nabi Musa dadi napa? Ula. Mulane Nabi Muhammad diwanti-wanti mbek pangeran, "Mat, kowe ora usah niru-niru Musa. Duwe mukjizat sing mirip sulap." Mergo nak urusane iku sekedar mokal dianggap aneh atau dasar. Ukurane dasar ujung-ujunge mergo manusa ora iso gawe wong teten kok dadi ula. Lah padha wae manusa ora iso gawe manuk, ora iso gawe banyu, enggak bisa menciptakan air, enggak bisa menciptakan langit juga bumi. Sebab itu wahyu sing ning Quran wahyu paling minimalis tapi kudu ditampa. Justru sing kaya Nabi Musa itu malah akhirnya tetap dikomentari ku sihir. Mulane Allah nyeritakno ketika Nabi Musa tongkat dadi ula komentari wong-wong ya qalu sihroni tazo er wa inna biqaulin kafirun niku ya sihir. Niki rumakno tenan. Sebab niku nak sampean ngapal Al-Qur'an. Qur'an itu mulai A sampai Z, mulai Alif sampai Ya. Niku gak pernah bicara mukjizat sing spektakuler. Allah mau ngitung manusia sederhana. Am khalaqus samawati wal ardo bala yukinun. Am khuliku min ghairi syai'in am humul. Hei manusia mikir, apa kowe sing gawe langit bumi? Apa kowe sing gawe langit? Nah Isa itu pangeran, kena apa lahirin yang bumi? Berarti ya disek bumi. Berarti zaman Isa orang lahir, orang ada pangeran. Berarti bumi wujud tanpa apa? Pangeran. Apa Isa itu tinggal di bumi? Artinya Quran itu sederhana, cara berpikir sederhana tapi rasional. Am kholakus samawati. Apa manusia tinggal di langit? Bumi. Terus diterus nanya, am khuliku min huay risai'in. Apa manusia digawe tanpa asal usul? Tanpa pencipta. Artine Quran itu tidak giring manusa delok lek mukjizate Musa, wong sing tak sayang, mulane iso teken dadi ula. Delok lek Nabi Ibrahim, wong sing tak sayang, geni iso ora ngobongno. Quran itu tidak pernah bicarakan itu. Hanya cerita, secara tarikh cerita, pernah Musa di mukjizat ngene. Benten lho ngene iki ilmu kelas tinggi ini. Benten antarane cerita mbek syariat. Lho sampean kudu paham. Ana cerita si Abdul Qadir duwe keramat. Pitik iso urip meneh. Itu cerita. Cerita itu bisa fakta, tapi ora mesti dadi syariat. Ya wis salah paham sampeyan. Salah paham ngeri ini. Rumakna maling. Tareh itu beda mbek syariat. Tareh sejarah, sejarah itu fakta. Jadi Nabi Ibrahim nabi sing diobong rapopo.
tapi tidak akan menjadi syariat ukuran wong para pangeran nak diobong ora apa apa ana ngono rugi nak para pangeran. Ukuran wong parek iku nak wis tongkate iso dadi ulok. Berarti kiai-kiai saiki sing nggawa tongkat ora iso disulap, ternyata dilengser ora lengser agak hebat. Mergo tongkate ora iso dadi ulok. Ndak bisa itu jadi generalisasi begitu, ndak bisa. Paham, ini penting. Itu hanya tarikh. Pernah ada satu tarikh di mana tongkate Nabi Musa dadi ulok, di mana Nabi Ibrahim diobong ora tegak. Nabi Isa iso nguripno wong mati. Iso marekno wong pijet. Itu hanya sejarah, fakta. Memang pernah terjadi. Kita harus iman mergo bi ikhbaril Quran wa wahyul Quran. Tapi itu tidak pernah menjadi syariat bahwa kita menemukan Tuhan lewat itu. Kita tetap menemukan Tuhan lewat cara-cara sing ditentokno Quran, iku nganggo rasional, nganggo akal. Misalnya sampean mikir langit mbek bumi sing gawe sapa? Misalnya sama dengan gue teori, sama gue teori IPA, ono Big Bang, ono macam-macam, ono ledakan besar macam-macam. Nah itu gue apa? Ujung-ujungnya kita menemukan tetap ono jenis kausa prima atau musabibul asbab sehingga we langit bumi. Ya kulo gagah tareh orisinil. Presiden ahli sunnah yang terkenal ilmu kalam jenisnya Abu Musa al Ash'ari. Kalian Abu Hasan al Matu. Itu beliau mengatakan bahwa awal wajiban alal insanu an-nazar. Bahwa pertama kali manusia, kewajibannya manusia itu mikir, mencari Tuhan, an-nazar hilah, yaitu mencari apa? Tuhan. Terus ketika beliau ditanya, bagaimana mungkin orang awam sing lugu-lugu bisa menemukan Tuhan, sementara berpikir itu ciri utama, ciri khasnya orang intelektual. Kalau balen ini, berpikir ciri khasnya orang intelektual. Sementara orang awam lugu, lah terus untuk pangeran kondi, mulai itu mikir. Tapi survei membuktikan, wong awam yo nak masalah ini cerdas. Jadi gua wonten cerita ketika wong bedui, cara gini wong bedui so, sing wis waduh kroso, wong bedui. Ini ditakoki. Kue kok roh pengiran, kue kok nyembah pengiran rompon. Jape nak mendesa. Al baratu tadulu alal sair. Ini gua sing terkenal terus akhirnya. Wa atarul abdam ya dulu alal masir. Al baratu te kotoran. Tahu pelitong doro bijo mana? Alfa itu teh kotoran, kotoran di sapi teh unta. Iku tak dulu alat bayar. Ono pelitong berarti ono untaan. Wa tarul akdam ya dulu alal masir. Ono tipa idlamaan. Ya tipa iwang liwat berarti ono sebar. Gampangannya ono langit, ono ciptaan, ono bumi, ono cipta. Jono juga ono sing nyipta, ono titik. Ono akar, ya, lah bumi, kulo jenengan sedangkan saat ini wujud berarti ada yang wujud maksudnya ada pelitong ada sapi ini artinya dari Imam Abu Musa al-Asy'ari nazar begitu sudah cukup, itu berarti sudah cukup menemukan Tuhan. Lah Quran menggiring manusia juga dengan metode itu kan mikir am kholakus samawati wal apa kue sehingga langit bumi kok terus kayak ngaku pengiran tak kue sadar tak gak kue lah kan sehingga bumi. Ya wis nek nak gak kowe berarti yo kowe nyembah sing gawe. Mulane dari Imam Ghazali. An-nasu majbulatun ala yaqini anna li hadzal alam khaliqun. Terus wal Islamu ja'a bismi dzalikal khaliq. Manusia itu sudah terwatakkan, sudah terkarakterkan bahwa akan mengakui bahwa dalam proses alam ini ada pencipta. Ini ku istilah Quran wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunna wah. Kalau kamu tanya manusia dengan hati paling dalamnya mengakui nak langit bumi ono sing mencipta. Lah, karena hal begini gak butuh nabi. Dari Imam Ghazali, manusa iku wis ngerti nak alam iku ono sing gawe iku ora butuh nabi. Kepercayaan apa wae nek sabda dharma nek dharma gandul kuwi tetep ngakoni nak alam iku ono sing gawe. Cek iku darani daya midi apa sapa cek kaosa prima cek musab apa pokoke tetep rumuse wong darani alam ora tinggal. Lah dari Imam Ghazali Islam iku nerangno sing gawe iku jenenge Allah ngono tok. Bedane Islam iku sing nentokno iku jenenge Allah. Lah ayat sing dimaksudne Quran itu begitu, tidak ayat sing spektakuler kados inqilabu atau Musa napa? Inqilabu atau Musa napa? Ayat. Ini kalau baleni malih, ben sampean eling apalane Quran.
Sebab itu ketika Allah melawan iblis, ora oleh disembah. Istilah pangeran iki sederhana. Kowe kok nganti dewakno iblis ketika Adam iku luwih taat ning iblis dibanding Allah. Diseneni to pangeran Adam. Iblis itu direputasi apa kok nganti luwih mbok idolakno? Nggih, iblis direputasi apa kok nganti mbok idolakno luwih mbok nut timbang aku? Jawabe pangeran pendene surat Isra napa surat Kafir, ma asjadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan khusus. Ma asjadtu ora nyekseni ingsun gum ing setan tak balane. Ora tak sekseni khalqas samawati ing iso gawe langit wal ardi lan bumi. Iblis setan kabeh ora direputasi melok-melok gawe langit. Bahkan wala khalqan khusus, mereka bahkan ndak bisa menciptakan dirinya sendiri. Artinya untuk menemukan Allah cara Quran mudah sekali. Kita berdelok uang, cek presiden Amerika, cek presiden Indonesia, swopo ae. Agar buat delok ngono rak terus biasa-biasa ae. Ya iku manusa sing dadi presiden, tapi ora sing gawe langit bumi, ora sing gawe rezeki aku, ora sing ngatur ambekan, ku sing ora ngatur napasku, ya ora sing ngatur kesejahteraan. Memang atas nama hukum modern, hukum adat ono presiden, ono menteri, ono rakyat. Tapi iku wong-wong sing ma'adatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan apa? Asli. Jadi saya nonton orang nasi pulang Irak, jurah bus, jurah BBB, jurah apa-apa, mulai dicek ya pengiran. Zaman orang pengiran itu baik-baik saja. Dan nak mereka alasan dengan hukum modern mereka lebih baik. Jok malah kocar kacir, jok orang hukum nopo modern. Dan ini penting kalau terangkan. Biar sampean enggak pernah berpikir ayat Allah buat agak sing aneh-aneh buat. Jadi ayat Allah yang disebut di Quran selalu sesuatu yang mudah, mudah digapai. Ini ku kaya nyekseni langit. Delok manuk, delok pitik, wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun. Mulane tengene surat Tabarok biasa Quran rangno awalam yaro ila ta'iri fawqahum saffati wa yaqbidun. Delok le manuk iso miber ning dhuwur. Apa kowe sing nyekeli? Iku sing nyekeli ya Allah. Soalana teori ilmu alam karena ada sistem ini, ada sistem apa. Enggak ujung-ujungnya sing gawe perangkat-perangkatnya itu juga Allah. Paham lho, ini kula perlu terangaken teng mriki. Mergo banyak ketersiksaan tauhid gara-gara berpikir model mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang harus kita lawan. Juga mukjizat awale ra oleh. Ini kamu salah paham tenan ya rumana. Awale mukjizat itu sesuatu yang haram, enggak boleh. Jadi ketika Nabi Muhammad ngajakna mukjizat, ini ben sing apal-apal Quran ben sadar. Ketika awal-awal Nabi Muhammad ngajakna mukjizat, ya Allah, umat kula nu selalu nuntut supados kula gadah mukjizat. Kok kaya mukjizat Gusti? Ben macem. Kaya Musa nanti tongkat ngalor ngidul sulap jadi kula nyebrak segara jadi tersibak kan macem. Tapi jawabe Allah sendiri. Wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Ngeri jawuhe Quran. Mat, kowe ora usah njaluk ayat. Aku iki pangeran. Tahu betul proses sejarah ayat tak kokno. Ujung-ujunge illa an kadzdzaba bihal apa? Sejarah membuktikan setiap ayat tak tokno malah tetap didustakan. Ya iku mau darine wis sedurunge wis ra tenang. Ketika wong sing iman, saya sampean tak bedheki. Wong sing darani tekene Musa dadi ula iku mukjizat. Ya pancen wong sing sedurunge wis iman. Sing sedurunge ra iman tetep darani ngene iku sih. Artine padha mawon. Illa angkat dababihal Allah. Terus Allah cerita, kaumnya Nabi Soleh, ketika Nabi Soleh dakwah ditutup, Soleh aku itu Nabi kok ora duwe mukjizat. Akhirnya Nabi Soleh donga supaya ana mukjizat. Ya iku ana unta metu ke watu. Tapi ujung-ujungnya darani sih sihir. Mulane wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Soleh wae tau duwe mukjizat spektakuler. Wong unta kok iso metu ke watu. Ujung-ujungnya di Rolimi, malah nanti di Jembelah, di Gepes, Pesta Faporun Nakota wa atau An Amir Rob mulanya terus Allah mutusna wa ma nursilu bil ayati illa
takwifah. Nak nganti Nabi kok wis ngetokno mukjizat iku warning lampu merah apa ana azab. Agar ana mukjizat berarti malah sinyal ana azab. Wah ngeri. Mereka nopo untuk menemukan Allah juga butuh mujizat yang aneh-aneh ora butuh. Kue cukup delok langit bumi sing gawe sopo. Kue sing gawe sopo. Yuk kita sadar dari tidak ada menjadi ada. Tentu ada kita tidak karena faktor sesuatu yang tidak ada. Wal adam la yakhluq, karena sesuatu yang tidak ada tentu tidak bisa menciptakan. Berarti menuso alam kabeh ono tentu ono zat sing ono sing wujudno. Mergo sesuatu yang sifatnya adam tidak ada, tentu tidak bisa menjadi faktor sesuatu menjadi ada. Barang rawono berarti rawono pengaruh. Berarti wujudnya alam orang mungkin dipengaruhi barang sing ora ono. Wujudnya alam tentu dipengaruhi barang sing ono. Gini ku cara Islam jenenge Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan pemikiran ini kita ora butuh mujizat sing aneh-aneh untuk membuktikan Allah ono ora butuh. Justru nak kowe jaluk aneh-aneh kuwi alamate azab wa ma nursilu bil ayati illa tahun. Wa Quran juga gak terima. Ketika Nabi juk mukjizat terus akhirnya Quran udah tunda. Ya kena ora percaya mat buktine ya sing gua alami kuwi, Mas. Terus Quran diterusno wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Quran. Wa nukhawwifuhum fama yazidum illa tughyanan kabir. Kue dhewe tau ngalami mat, yaiku cerita dahsate Mi'raj. Yaiku jarene Nabi Muhammad itu terbang ke Mekah, roh ning Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis jarene kiai-kiai tukang Mi'raj itu iso terbang kok Sidratul Muntaha. Dene Mi'raj dua dina digo pidato, iso ada dindi. Oh, soalnya bagian terbang-terbang. Jarene pangeran kue ra yo tau ngalami lho, Mas. Tau cerita aku iku untuk mujizat, yaiku aku tau sewengi iso mlaku ke Mekah tok budi Baitul Maqdis. Tok Baitul Maqdis tok Sidratul Muntaha. Nyatane kaum umum yo ora percaya. Padahal zaman niku sampean delok teng tarek-tarek, kudune dipercaya. Yen niku teng tarek-tarek diterangaken Nabi Muhammad niku ora tiyang larat, tiyang biasa. Lah pedagang-pedagang Quraisy itu sering teng Palestina, riyen kota kebanggaane Mekah Palestina, mergo Darul Anbiya. Ya, sambil balik ke sejarah. Semua nabi itu lahir saking Sam. Ya. Sam itu darah tanah ini budi Palestina. Nabi Ibrahim di Palestina. Awalati Yakub di Palestina. Jika jadi mitos, wong itu nak jadi nabi itu tahu moro Baitul Maqdis. Lah Nabi Muhammad cerita, aku raro Allah itu roh biwah ilah. Mergo diwarini wahyu pengen. Lalu dibedai di tokoh-tokoh Quraisy. Pintunya gerbang di Romat. Nabi jawab bener. Rupanya dia Mas, dia dijawab bener. Semua detail tentang Masjidil Aqsa itu dijawab Nabi Muhammad bener. Wong Quraisy sing nyekseni saat itu, nggih ngakoni Muhammad Nabi tenan, ora tau rono kok ora. Tapi bariku dipritung nemen, tapi nak takoni Nabi rugi ya. Akhire ya ujung-ujunge apa mukjizat iku ya ora dadekno iman. Intine Quran ujung-ujunge mukjizat iku ya ora dadekno iman. Iki disebut ning Quran wa ma ja'alna ru'yal lati Aroina ta illa fitnatal dina. Terus Quran rong nomene wasajaratal mal'unata fil Quran. Lan wit sing dilaknat ning gone Quran. Ngene ku innatal jarata zakum ta'amul atin kal muhli yahli fil butun kal ghalil ham. Jare Nabi Muhammad nak cerita kan yo nabi ayo lugu ning neraka ono wit zakum. Anane ritok. Nak dipuang anu mari seret. Jadi orang kafir-kafir, Muhammad malaikat. Jadi rokok panas, upi itu ngatur panas ibu. Ya, upi tak gosong. Ayo, sing dimaksud upi. Dia ni omong aneh tambah gak rasional lah. Tambah bisa tambah gak rasional lah. Malah ni jugeman. Sampai adu mujizat malah uang rapat jatuh. Dia ni gue terkenal di Duma Mustajab. Dulu kiai gue edan. Ngeklaim Duma Mustajab, dia ni dira di Duma. Dia Mustajab, dia akan di Duma. Malah loro teman di kono. Ugalek dukun togel, nek ora nomor caplek tombok ide, lha opo dikongkon wong liya. Mulane dukun manjaluk dumo dal rezeki ning dia iki. Nek kata de dumo mandi ra wis rezekine berlimpah-limpah dhewe.
Intinya Quran ngilek nomad, mukjizat ora tau nyelesek nomad Allah. Yo ora tau gadekno wong iman. Mane waca ayat wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnati wasyajaratal mal'unata napa? Fil Quran. Mergo wong sing wis ora iman itu akan membaca sebagai ngono iku akal-akalan to barang sing moh.